Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu, yaitu materi tentang pendidikan agama dan budi pekerti Kristen dan Katolik untuk siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Simo. Baik anak-anakku, salam cinta kasih Yesus Kristus. Semoga kalian selalu diberkati setiap hari oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini, kita harus tetap semangat melanjutkan pembelajaran online melalui channel YouTube. Untuk pendidikan agama, untuk agama Kristen dan Katolik, nggih, itu yang akan kita bahas hari ini adalah doa adalah ibadah. Minggu kemarin kita membahas tentang hidup di dalam doa. Sekarang kita fokus ke doa adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Baik, doa adalah ibadah. Di sini kita akan fokus pada sebuah doa, yaitu doa syukur. Jadi setiap kita diberikan nikmat oleh Tuhan, maka kita wajib bersyukur melalui doa. Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita, bahkan sejak kita lahir ke dunia hingga saat ini. Kebaikan yang diberikan Tuhan meliputi berbagai aspek dalam kehidupan pribadi, sosial, dan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Ingat anak-anakku semuanya, kadang kita lupa mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Kadang kita beranggapan bahwa apa yang kita peroleh adalah hanya merupakan hasil kerja keras kita sendiri. Kita lupa bahwa ada andil Tuhan di dalam proses pencapaian tersebut. Bisa direnungkan ya. Baik, akan saya contohkan doa-doa ucapan syukur agama Kristen maupun agama Katolik ya. Jadi pada intinya doa itu sama, kita tujukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Waktu paling baik untuk mengucap doa syukur Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, adalah pada saat ketika kita baru saja meraih pencapaian membanggakan, baru saja ditolong oleh Tuhan, atau baru saja mendapat hal yang baik. Kita bisa mengucapkan doa Kristen, ucapan syukur saat beribadah di gereja. Biasanya doa syukur dibaca pada awal ibadah, baik ibadah rumah tangga, ibadah hari minggu, kaum ibu, kaum remaja, ibadah penghiburan, sekolah minggu, ibadah hari raya Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan sebagainya. Banyak sekali doa-doa ucapan syukur yang wajib kita lantunkan setiap hari untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini contoh doa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami berdoa, apabila di dalam Kristen bisa langsung diam, hening sejenak, kemudian diam, kemudian melanjutkan doa. Tapi kalau di dalam Kristen Katolik, itu wajib membuka tanda salibnya. Jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih telah mengingat kami meskipun kami berbuat dosa. Kepada Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa. Amin. Nah, berikutnya contoh doa lagi, yaitu doa syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau tadi doa syukur atas berkat Tuhan, sekarang doa syukur atas kebaikan Tuhan. Sama dimulai dari
merenung, kemudian tunduk sejenak dan hening. Dan di dalam Kristen Katolik itu diawali dengan membuka tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih karena telah memberikan beribu-ribu kebaikan kepada kami. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang hidup. Terima kasih telah menyukupkan kami baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, hubungan bersama orang lain, serta hubungan kepadamu. Tuhan, di kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih karena Engkau telah begitu baik kepada saya, telah melayakkan saya di hadapan banyak orang. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang doa syukur Kristen untuk keluarga. Diawali dengan membuka tanda salib, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yang Maha Baik, terima kasih telah mengizinkan kami sekeluarga berkumpul pada kesempatan hari ini dengan wajah gembira dan hati penuh ceria. Kami bersyukur, sangat bersyukur telah diberikan keluarga yang harmonis, saling mendukung dan selalu ingat untuk memuji serta memuliakan namamu dalam berbagai kegiatan ibadah. Kami mengucap syukur atas berkat dan kebaikan yang Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian berikutnya, doa syukur Kristen di pagi hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Yang Maha Besar, terima kasih telah mengizinkan saya kembali menghirup udara segar pada pagi hari ini. Terima kasih telah memberikan waktu untuk istirahat yang cukup. Saya yakin semua merupakan karunia yang Engkau berikan, dan oleh karena itu saya mengucap syukur. Berkatilah saya pada hari ini agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, sama halnya dengan kemarin dan hari sebelumnya. Terima kasih telah mendengar doa yang saya panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi setiap doa-doa itu diawali dengan merenung, kemudian hening, dan jangan lupa yang di dalam Kristen Katolik itu disertai dengan tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baik di awal pembuka maupun di akhir penutupan doa.